ala wahiyal qalb. Bukankah itu hati, kata Rasulullah. Maka Rasulullah sangat menjaga hatinya. Tidak pernah luput Rasulullah sedikit pun mengingat Allah. Sedikit pun tidak akan pernah. Bagaimana dengan kita? Hamba Allah yang terkadang luput darinya. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita senantiasa menjaga hati kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau cerai-beraikan lagi hati ini, ya Allah. Engkau telah memberikan hidayah kepada hati ini, ya Allah. Jaga dan lindungi senantiasa hati ini. Doa ini pun senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Dan yang terakhir, Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini pun jangan pernah kita lupakan. Jangan. Karena ini adalah perisai. Ini adalah pertahanan hidup kita. Sekuat apapun orang, tetapi kalau seandainya dia tidak ingin berdoa kepada Allah, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah inti daripada segalanya. Kesombongan apa yang ada pada diri ini apabila kita tidak mau berdoa kepada Allah? Ad-du'a silahul mu'minin, doa itu adalah pedang, perisai yang akan menjaga kita. Maka mari senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Sang Maha Pencipta agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan hati kita agar senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Allahumma amin.